Baik kawan-kawan, selamat datang balik ke Vlog MST saya. So, kebelakangan ini ada kawan yang tanya satu benda yang pasang dalam engine saya. Mereka tanya apa itu. So, hari ini saya nak cerita sikit lah benda ini. Okay, hari ini saya nak tunjuk. Ini panggil oil catch can. Bahasa dia panggil apa? Tabung menapis minyak hitam. So dia masuk dari lubang PCV. Ini panggil lubang PCV. Okay, ini saya cukup dulu. Then sini dia tapis. Dan utara dia akan masuk balik ke intake. Okay, soalan pertama. Kenapa kena pasang oil catch can? Kenapa dia ada minyak? Okay. So sebelum tu kita kena faham sikit lah. Ini bahagian engine kan. Sebenarnya dia ada tiga bahagian. So bahagian atas, ini bahagian atas dia ada camshaft. Kemudian dia tengok bawah sini bahagian tengah lah. Bahagian tengah adalah bilik piston lah, di mana pembakaran petrol berlaku kan, betul? And then kita ada bahagian bawah. Bahagian bawah adalah di mana tempat crankshaft tertutup. So apabila pembakaran berlaku di bilik piston, dia ada tekanan tinggi, dia ada gas exhaust. Dan gas exhaust yang tekanan tinggi ini dia akan keluar dari exhaust lah kan. Okay, secara teori memang betul. Tapi sebenarnya ada sesetengah udara dia akan terkeluar dari piston ring. Apabila udara tekanan tinggi ini terkeluar dari piston ring, mana dia pergi? Okay, dia pergi bahagian atas cover, bahagian bawah crankshaft. Okay. So, untuk bilik piston, tekanan tinggi boleh terlepas dari exhaust. Kalau untuk bahagian crankshaft dan atas, mana dia pergi? Dia tak ada lubang nak pergi. Okay, jadi utara yang tekanan tinggi itu kena dilepaskan. Jadi inilah tujuan lubang PCV. So, ini untuk lepaskan utara terlebih. And then, dia recycle semula, dia balik pergi intake. Okay, pada zaman dahulu kan, utara tekanan tinggi itu sebenarnya dia tak ada bagi balik intake. Dia terlepas keluar. Dia tak ada hose untuk sambung balik ke intake. Tetapi itu sebab utara itu dia keluar dari piston ring kan. Dia ada gas exhaust and then dia masuk ke crankcase mah. Dia campur sikit dengan minyak hitam. So ini kira pencemaran utara lah. Jadi pencemaran ni kena mengurangkan. Dia orang engineer, saintis semua dia cipta lah. Cipta hose ini dia bagi balik intake untuk pembakaran semula. Jadi itulah fungsi PCV hose lah. So, apabila engine jalan, engine dia agak panas. Sebahagian minyak hitam dia akan jadi warm. Minyak itu akan jadi warm. Dia campur dengan yang udara yang tekanan tinggi itu. So dia keluar lah. Keluar melalui hose PCV. So tu minyak kalau masuk semula ke intake, so dia akan kotor sikit lah. Okay, oil catch can ni ada satu dipstick. So you boleh check minyak ada berapa. Okay, masih bersih lah. Sebab I think dua minggu lepas saya telah buangkan minyak hitam. Okay, nanti saya buka dulu. Ini minyak hitam. Ini I think sudah 2-3 minggu lah. Sikit aja, dia tak banyak lah. Jadi bagaimana dia tapiskan minyak, kita tengok tabung dia sikit. So dalam dia ada satu macam benda macam honeycomb lah. Dia ada lubang-lubang kecil. So dia boleh tapiskan minyak dan simpan dalam tabung lah. Okay, untuk saya kan, jenis yang tadi saya tunjuk dia macam honeycomb itu lebih sesuai lah untuk saya. Sebab dalam engine dia ada tekanan tinggi mah. Tekanan tinggi itu kena dilepaskan. Kalau tidak, tekanan tinggi itu mungkin akan keluar dari tempat lain seperti oil seal, gasket. Jadi oil seal itu mungkin akan hancur lah. So yang oil catch can saya tak cadang pakai yang tapis dia yang terlalu banyak punya, terlalu tebal lah. Okay, sebab kena bagi tekanan pressure dia terlepas dengan cepat juga. Okay, seterusnya, okay, engine cover sebenarnya ada dua lubang lah. Satu PCV lubang, satu breather hose. Cover ada dua,
sebenarnya Peter Hooks ni masuk dari air filter kan. Sebenarnya ni keluar, ni masuk, sebenarnya ni masuk. Dia masuk dalam, kemudian dia keluar melalui PCB lah. Dia kena bagi tekanan dia balance kit. Sebab kalau dia keluar mesti ada yang masuk. Okay, ada orang tanya pasang PCB hose ke pasang breather hose. Saya pernah try letak sini tapi tak pernah tangkap apa-apa minyak sebab utara dia masuk, dia bukan keluar lah. Walaupun dia keluar pun dia sikit saja. So kebanyakan minyak hitam dia keluar dari PCB. So pasang sini lebih bagus lah. Okay, soalan seterusnya ke hose. Hose pakai yang fuel hose lah. Jenis fuel hose atau jenis coolant hose lah. Saya pakai Semco punya. Kalau tak nak Semco pun boleh beli fuel hose lah macam ini. Fuel hose. Size dia, nanti saya cek, saya boleh lupa. Okay, so hose boleh beli yang inner diameter 0.8 lah, 8mm lah. Okay, soalan seterusnya, perlu tak korang pasang ini? Kenapa kereta baru dia tak ada ini? Kalau kereta baru dia pasang filter ini, bermaksud kena buang minyak lah tiap-tiap kali. Dan itu minyak kotor, angkap pencemaran juga kan. So cara terbaik adalah dia masuk pada intake dan semua bakar sekali lah. Jadi itu cara terbaik. Okay, so secara teori kalau pasang ini, utara itu telah ditapis kan. So telah ditapis, utara lagi fresh, tak ada minyak kotor. Sepatutnya pembakaran lebih sempurna lah. Kalau pembakaran sempurna, bermaksudnya engine akan lebih power dan lebih jimat minyak. Ini secara teori lah, tapi apa yang saya pasang memang power memang tak ada tambah lah. Tak ada perbezaan selepas atau sebelum pasang. Cuma tetap kali buka ada minyak lah. Minyak kotor kena buang. Dari segi penjimatan minyak mungkin saya rasa ada sikit lah. Satu full tank boleh sampai pernah 600 km. Mungkin oil catch pin ada bantu sikit lah. Tapi saya tak boleh confirm lah. Kalau dari segi performance memang dia tak tampak lah. Dan kebersihan dalam bilik piston dia bersih sikit lah. Sebab dalam saya pun agak bersih lah. Tapi punca utama bersih adalah saya tukar minyak setiap RM5,000 saya tukar minyak. Banyak orang dia tunggu 1 tahun 6 bulan. Itu terlalu lama lah. Terlalu lama minyak hitam semua dia lekat dalam engine. So okay, untuk hari ini lah pasal tentang oil catch can. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen di bawah lah. Saya akan cuba jawab. Baik, sampai sini video hari ini. Bye.